Oke, kita mulai wawancara pelukis cilik ya. Pelukis cilik. Siap, Bro. WhatsApp teman. Aduh. Berapa tahun channelnya? Channelnya berapa tahun? Channelnya sudah belum ada 1 tahun. Ya, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit subscribe. Sejauh. Oh iya, bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa ya, bahasa Jawa. Kita mau mewawancarai dengan merupakan ya seniman ya. Seniman noko. Pelukis diri ini dari Ming Surat Temanggung ya. Nah ini hasil lukisannya. Sampai bisa dorong dewe ya. Bisa lihat sendiri tulisannya ini Sasa Bian ini. Nah, itu Mata Najwa. Mata Najwa. Terus ini grup band apa? Anji. Sela. Sela. Sorry, sorry. Nah, ini siapa ini? Kuwi iki yang muter Google. Oh, muter Google. Kak bareng. Iki awe podo Google. Google. Ini Oh, ini koncernya ini ya. Partai, bro, partai. Ber. Ini? Ya, aku cuma seluruhan. Seluruhan. Iwan Fals. Nah, nanti kalau Iwan Fals nonton di lukisannya di sini. Ciko. Kalau Nisa Sabian, ya. Nisa Sabian nonton. Halo, Nisa Sabian. Damn! Itu Mata Najwa. Nanti jangan lupa undang Mas Ato ya. Nanti kalau mau lihat Instagramnya di sini nih, ya. Nanti tak liatin Instagram ini. Iya. Nih kalau mau lihat nih, Iwan Fals. Sambil ngopi dulu, bro. Terus selama ini kesibukannya biar bro? Wah ya, santai-santai tapi sekarang gambar sekali. Yo, biar orang aman, urung aman lah orang Indonesia sebagai apa sebenarnya? Employee ya, ini, aman lah. Mumet-mumet orang-orang ini. Tapi orang di niat pengen nyeriusin. Orang di niat pengen serius dalam bidang ini itu orang. Iya orang nah, neng kene, iya serius ini malah harga ini itu nol, iya lah. Jadi saya mau tahu, tak terjemahkan ya. Jadi beliau ini nih sebenarnya pengen nyari usia dalam bidang lukisan, cuman karena mungkin terhalang dari satu ya mungkin untuk kejenjangnya itu mungkin apa ya, sulit ngomongnya kalau bahasa Indonesia itu. Ah, enggak lah ngomongnya. Jadi untuk harganya sendiri di sini sekitar Temanggung ya, di sini di kota Temanggung. Ini untuk harganya ini ya bisa dibilang mungkin enggak ada ya, bro. Rata-rata. Tapi kalau di harga itu kira-kira berapa ya? Satu lukisan bentuk gantung ditarik. Nah, ini jenisnya detail ya. Enak, Mas. Badian, udah badian ya. Kudu beda waktu suwe. Kira-kira satu lukisan. Ini Sasa Bian membutuhkan waktu berapa lama? Tergantung anu karpe barang putih. Nah, gak apa tuh? Cepat iso. Tadi nonton ini. Cepatnya. Ini yang lebih detail ini untuk membutuhkan ini kira-kira waktunya bisa digambarkan seseriusnya aja, seserius ini maksudnya ilustrator, ilustrasi di mana ilustrasi ya. Kan apa sih yang jeruk pikiran ini digambarkan dengan itu karena orang nurun itu loh gak ada yang beli jadi tapi imajinasi yang bersih-bersih lagi ya bersih-bersih itu kota kalau imajinasi ini kota kayak gitu imajinasi ini kota. Untuk alat-alatnya gue apa wae mas? Bawa apa aja? Biasa mas. Biasa aja.
Iya, asal terlalu cukup ini. Standar. Standar ujian. Standar ujian. Pensil mekanik penting ini enggak detail-detail tau? Oh. Mekanik pen. Mekanik pen. Karu, woi, pensil karang, karkol. Pensil? Karkol. Karkol. Untuk baris grafik. Jadi alat-alat pendukung dia nih. Sing pokok gue. Sing pokok itu kopi mas ya? Kopi. Kopi wajib kopi rokok ya. Iya. Ini Najwa Shihab. Mungkin Najwa Shihab mau ambil lukisannya ke sini boleh enggak mas kira-kira? Sangat boleh. Sangat boleh ya. Orang aslinya. Kan kalau orang aslinya? Oh, dan kan kontribusi kan. Oh iya. Aku gambar ya sing model ono kontribusine lho. Oh iya. Ora biasa-biasa. Ya. Kalau itu dari grup band Serang Seven ya. Wah, dicetakkan gitarnya suka main gitar juga ini Mas ini. Iya, gitar-gitar ala iku mah. Ini rangka sendiri Mas gitarnya. Ku itu ku second Mas. Oh. Ini grup Serang Seven juga boleh Mas kira-kira mau kalau ambil ke sini. Sangat boleh ya. Terus ini juga ada Nisa Sabian ya, Mbak Nisa Sabian. Jadi semua artis-artis yang sampai yang lukis di sini kira-kira boleh ya mau ambil ke sini kira-kira ya? boleh juga. Ini yang belum ada Kang Deddy Corbuzier ini ya, yang botak itu belum ada ya. Padahal pengaruhnya oke ya. Pengaruhnya oke ya. Pengaruhnya banyak itu, siapa tahu sampai bisa diundang di ditambuti. Damn. Ya. Cita-cita loh. Bukan cita-cita. Ini buat cita-cita. Kang Deddy Corbuzier silakan wawancarai Mas Ato ini ya. Saya enggak nyuruh loh Kang Deddy, maaf ya Kang Deddy. Ini wah, Kang Iwan Fales juga bisa ambil ke sini kata Mas Ato ya. Ya. Harganya kira-kira berapa Mas kalau orangnya sendiri yang ambil ke sini? Misal Mbak Nisa Sabian mau ambil lukisannya ini kira-kira berapa kisar harganya yang dipatok ini untuk pengambilannya? Iya loh. Mata uang paling berharga kan, terima kasih. Terima kasih Mas. Sombong amat. Atau paling berat. Atau gini aja saya kasih solusi ini. Terima kasihnya digambarkan atau direalisasikan dengan pemberian uang ke anak yatim piatu. Kira-kira bagus enggak Mas kira-kira? Sangat bagus. Sangat bagus ya. Oke. Jadi Mbak Nisa Sabian ini Mas Ato melukis ya. Ya Mas Effendi. Nama golnya Effendi ternyata. Nah, ini sampean mungkin kalau mau ambil lukisannya ya silakan ke sini gratis tis. Nah, cuman bayarannya di anak yatim piatu enggak ada Mas Ato ya. Masyaallah ini Mbak Nisa lah cantiknya luar biasa ini. Penuh senyum ini. Aduh, nyokot Mas. Nah, ini. Ini Ros Mas ya? Rosio. Ros di itu. Siapa? Rosio. Di film Titanic itu. Oh, bukan. Ini ya, ini yang dikatakan tadi membutuhkan waktu yang lumayan Mas ya? Lumayan. Karena ini tunggu. Apa? Apa namanya Mas? Ilustrasi. Ya. Nah, bisa lihat sendiri ini, saudara-saudara. Ilustrasi ya. A few moments later. Coba hadir ini Abe. Ini katanya ini tadi saya dengar sebelum ini acara apa Mas waktu melukis ini?
kuwi desain Lawless.com. Desain Lawless kan sapa ya? Sik duwe iki Gofar. Gofar. Nah, Gofar Ilham itu ya. Gofar Ilham ada. Kalian ngetake kompetisi desain. Nah, perwi aku metu komal wis iseng-iseng kuwi. Perwi kalah. Mau kalah ya. Padahal hadiahnya berapa? Kipiro kira. Ya lumayan nih, 5 juta. 5 juta? Wah, tapi desain, kalah ya. Mau kalah, belum rezeki nih. Belum rezeki. Nah, itu apa Mas yang dipegang? Gambar. Coba buka Mas. Apa tahu ada yang minat? Soekarno. Bapak Soekarno ini. Gambar Bapak Soekarno ya. Lumayan ini luar biasa ini. Ukuran 170 kali kilo ya. Nah, pokoknya itulah ukurannya. Bisa kalau misal ada orang minat boleh enggak Mas? Boleh ya. Boleh. Ya boleh. Kalau sampai kan gampang lukis lagi itu. Iya. Karena bisa ya. Nah, bingkai. Oke. Samping ini teng kita. Rokok sih biasa. Orang Temanggung tuh bawaannya seperti ini. Ya, karena rokok kabarnya semakin mahal ya. Semakin mahal. Kok penyebabnya apa? Ya enggak tahu saya. Tanya Pak Presiden ada yang tahu. Rokok ini tidak di kurang supaya enggak mungkin gitu. Supaya enggak makan rokok. Ya enggak apa-apa lah yang rokok-rokok ya enggak silakan. Saya enggak melarang. Ya. Kopi ngopra. Ya, kopi dulu ya. Ini kopi lugu ini. Jadi kopi lugu. Ya, sini. Jadi kalau nggak ada semua aja, pemirsa mungkin mau kopi Arabica dari Temanggung, tersendilakan Luku Kafi, ya? Luku Kafi Sindoro Sumbing. Mereknya Mas. Luar biasa. Teman. Ya, minta doanya saja. Iya. Kalau masalah pendidikan ini Mas, masalah pendidikan ini sampean sekarang lanjutin atau enggak? Lulusannya apa lulusannya? Saya SMP tok aku. Oh, S2. SMP S2. S2. SMP. Yo kejar paten lah. Oh, sekarang lagi kejar paten. Mau rencana lanjutin ke itu kampus terkenal di Jogja itu apa namanya? ISI ya. Isi. Mau enggak kok? Bisa ono detail. Siapa tahu nanti ini saya sampean ambil lukisannya buat pihak kuliah. Atau mungkin yang lain atau mau beli lukisannya silakan buat pemirsa mau beli lukisannya buat pihak kuliah katanya. Saya bingung misal kuliah nanti. Main ini nih gitu loh. Melayu seniman itu kan. Oh melarikan bakatnya apa sudah kuliah gitu. Oh selesai kuliah tapi kan nanti ada mungkin ada teman-teman koneksi yang lain apa koneksi berteman itu penting banget ya, makanya itu cuman kan naik akademi kau yo kedokteran kan bisa no jalur ya enggak ini kalau seni ya seni ini saya sih orang ya. gila saya sih tapi bahkan ini luar biasa kalau gerani seperti ini luar biasa. Saya bisa gambar rumah. Jangan lupa diseduh Mas kopinya Mas. Iya. Yang bungkusnya kopi luku enggak saya bawa ke sini ya. Nah, mungkin nanti saya kasih gambarnya aja kopi luku itu seperti apa. Nah, saya kasih gambarnya. Apa-apa kan komisi. Iya Mas. Jadi kita ambil dari petani. Langsung. Kita proses sendiri. Nah, untuk pemasarannya ini kemarin alhamdulillah Bapak Bupati Temanggung ini lagi menggiatkan kopi. Menggiatkan kopi. Terus hari Jumat itu bagi warga Temanggung diwajibkan ngopi. Wajib ngopi. Iya. Jadi alhamdulillah pemasaran semakin ramai ya. Kita doanya saja. Kayak renang storymu gue. Ini nanti ngopi ya. Bagaimana ada event di Gedung Pemuda Temanggung ya, sama Pak Bupati juga di wawancara ya Pak Bupati dan sama teman-teman sih itu bukan punya saya cuma punya ibaratnya
kerjasama, membangun brand bareng. Iya. Macet kentang. Juga sama ini kantong apa ini mas? Kantong apa? Ini buat wadah kertas. Oh buat wadah kertas ini. Ya. Wadah kertas ini bisa dibuka ini. Coba oke misalnya rumah-rumah kertas. Sulit nanti ya kalau bawa tas. Sulit bawa tas. Masih lihat. Nih. Agak gelap sedikit ya. Oke, sambung lagi ya. Tadi habis dari Mas Ato ini. ID-nya apa namanya mas? Fendi Rofi. Fendi Rofi. Hmm. Bisa di kalau Facebook enggak ya? Facebook jarang posting nih. Jarang posting Facebook. Hmm. Kira-kira pernah mengikuti lomba apa aja mas dari ini? Desain bolak-balik. Bolak-balik. Bolak-balik soal desain cuman ya gagal kan harus berkali-kali cari ini. Memang sukses kegagalan itu adalah suksesan yang tertunda. Kegagalan adalah suksesan yang tertunda. Kita bolak-balik yang ya. Nah, seneng kan orang mungkin mandek. Iya, enggak mungkin berhenti. Hmm. Nah, kira-kira masa pernah lah di apa? Masanya di suruh orang untuk melukis fotonya atau mungkin melukis apa? Sampai yang dan sampai mata harga berapa kira-kira? Oh. Gue SMA seni. Lukisnya kan cahaya SMP. Masa lukisnya kan cahaya SMP. Oh. Kalau cahaya SMP. Terus itu? Seni itu dipatok berapa? Satu saja. 150.000. Itu lukis apa itu? Lukis wajahnya sendiri. Lukis wajahnya sendiri. Ya tahu sih guru seni rupa siapa ya? Tapi dikasih uang itu waktu itu. Dikasih uang. Dikasih uang 150.000. Ya semoga aja nanti ada yang pesan setelah video ini tayang. Nah, ya bagi anda semua silakan ya kunjungi IG-nya mas kalau mau pesan foto ya. Nah, tapi ya kontak dulu yang penting ya lah. Kontak dulu nanti di IG-nya kan sudah di otomatis ke WhatsApp mas ya. Iya. Yeah. Sudah otomatis ke WhatsApp nanti bisa WhatsApp masnya kapan dan waktunya nanti urusan harga biar sama masnya nanti ya lah. Yeah. Harga teman lah. Mana nih uang? Harga kocok nih. Kocok tapi. Wah. Nah kalau artis kesini kira-kira. Wah. Iya mas, harus ngomong-ngomong nanti. Sitek mas idolanya aku nanti. Bagaimana? Sitek idolanya. Idolanya siapa nggak artis? Wah orang nu gitu. Orang nu artis idolanya. Iki ya toh. Orang nu tidak pula sih. Ada ya. Cuman kan yang kencan ini mungkin. Teman-teman, ini fokus ke lukisan kan ya. Fokus ke teman-teman lebih penting. Artis orang mungkin ngelakar. Iya, artis itu di DM aja gak mungkin balasnya. Iya. Nah, kalau temannya langsung, memang luar biasa ini. Teman ini luar biasa. Jadi Mas Ato ini adik kelas saya dulunya. Adik paling bingung. Adik paling bingung ya. Di sekolahan itu pelajaran matematika ya gambar. Bahasa Inggris ya gambar. Pelajaran gambar tidur. Pelajaran gambar tidur. Aduh. Itu mulai karir. Ya, untungannya orang penghasilan bulanan ini seberang kalau aku. Lu kok malah mewawancarai saya? Ayo, kok malah mewawancarai saya? Balik, diwawancarai balik. Maksudnya kiri mas? Ya, Maulid kan pernah penuh penghasilan selama sesasi kerja dulu kan, teruang. Oh di pabrik waktu itu saya. Oh iya. Terus berapa tahun? Berapa tahun ya? Ya hampir 8 tahunan lah. Menjalani ini kan? Iya. Ya sekarang alhamdulillah saya ya dari samping kopi terus ada barber. Oh barber. Potong rambut. Apa? Kang cukur? Kang cukur. Ah, Kang cukur. Kang cukur ya. Barber Kang cukur. Saya udah follow IG-nya, cari aja barber Kang cukur. Baca. Barber Kang cukur ya sedikit demi sedikit. Tapi kok betah? Ya. Sisi-sisi. Terus
terpaksa. Terpaksa. Eh, yo pengin nang loro. Ya, sini pengin kan ono gajian bulanan. Yo tapi ya sebisa mungkin ya bikin usaha sendiri Mas. Ya, ikut orang enggak apa-apa lah, tapi sebisa mungkin kan sedikit demi sedikit. Ya, kalau punya sendiri kan kita jadi bos, Mas. Wes yo. Enak ta yo mlaku-mlaku dhewe. Seperti itulah pokoknya. Terus pikiran pernah mlebu meneh. Pabrik. Ya apa industri ngono? Enggak. Saya mau menekuni ini aja. Oh, siapa tahu nanti dari subscriber ini ya mau ngamal subscribe karena subscribe itu gratis ya. Subscribe gratis, nggak bayar. Tapi ya beli kuota dulu maksudnya. Beli kuota dulu kalau subscribe buat buka YouTube. Ya mungkin videonya sekian aja Mas ya. Okay. Apa namanya? Ya siapa tahu mungkin setelah video ini tayang nantinya. Ada job inspirasi ya mungkin yang teman-teman ini yang mungkin pengangguran pengangguran bisa menginspirasi yang lukis-lukis ya yang lukis-lukis apalah gitu. Si ini penting aja depresi ya iya lah yang pingsan depresi gitu aja. Nanti kalau pengangguran nggak apa-apa nanti ada kabel seperti ini buat begini kan payah ya malah saya. Oke Mas Ato ya. Oke. Terima kasih. Semoga rezekinya lancar. Sukses. Dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini waktunya sudah memasuki waktu mau maghrib ini. Atau udah lewat maghrib? Satu bunyi. Oke. Oke Mas. Jangan lupa subscribe Jagoan Neon TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.